Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama channel Siva Nurul. Kali ini kita akan memberikan tutorial ya, bagaimana memberikan ulat Hongkong dan berapa takarannya. Nah, ini ulat Hongkongnya. Untuk ulat Hongkong itu sih sebenarnya ya dibilang penting ya juga penting juga, tapi dibintang kurang begitu penting ya, kurang begitu penting juga. Karena apa? Yang paling inti itu sebenarnya adalah jangkrik. Nah, tapi ini untuk makanan tambahan rusak. Karena yang inti sebenarnya itu adalah jangkrik. Nah, tapi kalau tidak ada jangkrik, terkadang kan nggak mau jangkrik, ya itu bisa diberikan ulat. Nah, tapi kalau ulat untuk pemberiannya, jangan sampai seperti pemberiannya jangan sampai seperti memberikan jangkrik ya. Nah, karena untuk suhu tubuh untuk kestabilan tubuh si jala itu kurang begitu baik ya kalau ulat, karena biasanya itu kalau terlalu banyak itu bisa menyebabkan mabung ya, atau rontok bulu. Nah, karena terkadang belum saatnya itu bisa rontok kalau mau kita memberikan terlalu banyak. Terus bagaimana cara memberikannya? Nah, untuk cara memberikannya kita bisa berikan ini. Nah, ini segini aja sudah cukup ya. Segini aja. Nah, ini juga sebenarnya sudah banyak. Kita coba berikan. Langsung dimakan ya. Tapi untuk pemberiannya kita bisa memberikannya itu 1 minggu sekali aja ya untuk ulat. Nah, untuk ulat 1 minggu sekali, tapi ya takarannya segitulah. Ya, nanti pasti akan dimakan terus. Karena itu untuk sampingan. Ya itu. Tapi yang penting jare jangkrik itu. Yang penting sebenarnya itu jangkrik. Kalau jangkrik itu dagingnya banyak, tapi kalau ulat kan sedikit. Kalau jangkrik itu dagingnya banyak dan pasti bikin burung sehat, dan suaranya pun jernih. Untuk dilatihnya pun cepat. Seperti ini. Ini contohnya. Langsung dimakan. Itu kalau jangkrik untuk takarannya sih ya sekuatnya. Ini pasti ngajak. Ini untuk sistem melatihnya pun bisa. Kita bisa sambil begini, kita pasti akan dia akan nurut pada kita. Kita bisa biasakan dengan MP3 monggo, terusan dengan reaksi langsung, interaksi langsung pun biasa. Seperti ya seperti ini. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Nah, ya, seperti itu kita latih terus. Nah, terus nanti setelah ini kita lihat reaksinya. Bagaimana reaksi setelah makan jangkrik ataupun makan makan ulat. Nah, tentu burungnya lebih sehat dan kita bisa lihat nah itu berapapun pasti bisa dilahapnya. Nah, ini langsung kita coba, kita cantolkan aja ya. Mungkin kilo itu katanya aku sobek. Nah, kita coba lihat aja nanti setelah reaksinya. Nah, reaksi Assalamualaikum. Kusuwa. Mana ke? 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 Kusuw